Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu kenikmatan hidup adalah kita mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita. Bagaimana cara komunikasi yang asik, yang enak kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja dengan jalan kita mendirikan salat lima waktu. Yang mana sebagian para ulama mengartikan ketika seorang hamba ingin berkomunikasi dengan baik dan benar serta nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan salat yang emang sudah difardukan satu harinya selama lima waktu. Yang mana salat ini bisa mendatangkan bukan hanya ketenangan di dalam hati namun kenikmatan di dalam hidup. Ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ternyata Allah memberikan satu kenikmatan yang luar biasa bagi mereka-mereka yang ingin hidupnya bukan hanya bahagia dunia maupun tapi bahagia di akhirat. Contoh misalkan ketika kita saat ini dilanda dengan kesedihan. Sekarang siapa manusia yang tidak punya masalah? Sekarang siapa manusia yang tidak punya problem? Pasti kita semua mempunyai itu semua. Ada satu kenikmatan yang Allah berikan di dalam ibadah, yaitu ibadah sholat. Ketika sholat, kita menganggap semuanya kecil, kecuali yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita mulai sholat, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Berarti ketika saat ini kita dirundung masalah apapun sebesar masalah itu, maka ada Allah yang Maha Besar yang mampu menyelesaikan masalah sebesar apapun yang kita miliki. Nikmat sholat pun dapat dirasakan ketika seorang hambanya tenang, maupun sholatnya sendiri ataupun jamaah. Tentu saja tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya berbeda antara orang yang sholatnya sendiri dan orang yang sholatnya berjamaah. Namun di bulan puasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun di bulan puasa yang berkah ini, kita akan menemukan satu titik kenikmatan. Ketika nikmat itu telah sampai kepada kita, niscaya kita akan merasa nyaman, akan merasa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Makanya orang-orang tua dulu kita selalu menekankan bagaimana cara supaya mendapati bukan hanya nikmat di dunia namun nikmat di akhirat. Menukil dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata salat pun menjadi kenikmatan nanti di akhirat. Sebab amalan yang bakal pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat. Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Pertama kali nanti yang bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat kita yang lima waktu. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, teruslah mari kita belajar bagaimana menikmati titik yang kenikmat di dalam salat. Makanya di dalam surah Al-Bayyinah Allah katakan, ketika kita beragama apapun aktivitasnya harus kita timbulkan rasa ikhlas. Inilah kunci supaya kita nikmat di dalam sholat. Jangan sampai sholatnya terpaksa karena mungkin merasa diawasi oleh orang tua. Sholat kita jangan sampai terpaksa seakan-akan sholat itu menjadi beban karena kita diawasi misalkan oleh siapa. Yang lebih bahaya lagi, kita mendirikan sholat hanya untuk dilihat seakan-akan kita adalah orang yang paling soleh ketika kita melaksanakan daripada ibadah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya jangan sampai kehidupan yang sifatnya sementara lalu kita menyesal begitu saja. Ketika orang satu kisah, ada ketika nanti orang meninggal dunia di alam kubur ingin balik lagi ke dunia ini untuk apa? Pertama untuk bersedekah, yang kedua untuk beramal soleh.
Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti dan Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli di dalam kitabnya Tafsir Jalalain mengatakan bahwasannya wa akum minas salihin, dari kalimat Quran ini adalah orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah wafat dan di alam kubur pingin lagi balik ke dunia untuk mendirikan ibadah sholat, yang mana sholat ini pernah ditinggalkan ketika di dunia. Makanya nikmat sekali ketika kita menjadi orang-orang yang mampu menjaga sholat kita. Syekh Sa'id Ramadan Al-Muti mengatakan bahwasannya manusia itu nilainya dari ibadah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka orang itu nilainya baik. Maka ketika sholat itu tidak baik, maka manusia itu tidak punya nilainya. Mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan berkah ini, di bulan suci Ramadan ini, kita menemukan titik kenikmatan di dalam ibadah kita, terutama di dalam ibadah sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.